Halo semuanya, balik lagi sama gue Erik. Jadi di video kali ini gue mau membahas progres Mega Diancy. Oke, jadi ya karena memang udah ada beberapa orang yang nanyain progres Mega Diancy, jadi ya gue bikin video ini ya buat kalian yang nggak mau tahu ya silakan aja yang nge-skip video ini. Jadi ya ini sebenarnya ya gue nggak bikin video progres karena ya emang nggak begitu banyak gitu loh progresnya ya, tentang Mega Diancy ini. Kenapa progresnya nggak begitu banyak? Karena ya sayang banget yang menghalangi itu yang kemarin ya. Gue pikir senggangnya gacapon kemarin gue bisa dapat satu Diancy, satu bahan yang ini untuk dapetin si Diancy FVO Lite ini, tapi ya sayang sama sekali nggak ada untuk bahan Mega Diancy ya, makanya gue terpaksa nge-skip. Ya balik lagi, semua ini tergantung gacaponnya nanti ya. Untuk kalian yang juga nanya kan, si Mega Diancy ini kan teman baiknya sama si Shiny Mega Tyranitar. Iya, nanti gue juga bakal ngegacha si Shiny Mega Tyranitar, tapi di sini biarpun gue bisa ngegacha dua kali untuk si Shiny Mega Tyranitar, tapi kayaknya gue tetap bakal cuma ngegacha satu kali aja. Karena sisa 20.000-nya nanti gue mau pakai untuk kalau ada gacapon yang berikutnya. Kita berharap sekali lagi, ya berharap semoga ada bahan untuk si Mega Diancy, karena ya emang gak ada pilihan lain gitu loh, semua bergantung sama gacapon. Sebenarnya bisa aja ya gacha melalui red draw, cuma ya bisa dibilang rugi banget gitu loh, 20.000 untuk satu Pokemon, sedangkan kalau di gacapon kan bisa ini. Jadi ya balik lagi, ini progresnya kayak gini ya bergantung sama gacapon. Gue juga ngeliat beberapa ada yang bilang udah jadi Mega Diancy-nya, ya gue cuma bisa bilang selamat. Ya kalau gue sih masih ya pelan-pelan aja ya, tergantung balik lagi sama gacapon. Untuk yang ini Red Evolution Keystone ini ya, ini emang udah aman aja lah ya, soalnya kalian bisa langsung ngeliat di sini. Untuk Shiartnya sendiri Kyogre ini udah 77, kalau misalnya kita tunggu sampai bulan depan bisa beli lagi shardnya. Groudon juga udah lumayan banyak, Regigigas bisa dibeli lagi bulan depan, dan ya masih ada yang lain-lain juga, masih banyak. Jadi ya ini cuma butuh 20 Pokemon, ini benar-benar udah aman banget. Cuma masalahnya tuh yang ini doang, karena ya untuk Diancy ini kan dia apa namanya, tipenya cukup spesifik ya, antara ground sama fairy-nya ini, jadi ya memang cukup sulit kalau misalnya nggak ada gacanya atau nggak ada di gacapon gitu loh. Terus ya, jadi yang berikutnya ini ya gue cuma bisa ngasih lihat progresnya yang ini doang sih. Nah ini untuk common universal shard gue 137, kalau misalnya tadi kalian juga udah ngeliat sedikit, ini udah 391. Kalau misalnya kita ilangin 200 sebagai apa namanya bahan untuk meganya, berarti di sini gue tinggal sisa 190. Kalau misalnya kita gabungin lagi semuanya, di sini ada 45, 436, yang berarti kan kita kurangin 200. Sedikit lagi sisa 236, atau kita tambahin sedikit shard lagi jadi 240. Gue di sini udah bisa bikin 3 Pokemon, yang berarti nanti di sini ya kita udah bisa bikin jadi 30 tambah 30 shardnya, yaitu adalah kita udah bisa dapat 60. Cuma masalahnya balik lagi kan, tadi di situ perlu 20, yang berarti sisa 2, enggak, tadi maksudnya di situ perlu 80, kurangin kita punya 60, ya berarti sisa 20 lagi itu, 20 shard lagi, ya kita cuma bisa bergantung sama, ya balik lagi gacapon ya, emang nggak bisa yang lain-lain lagi. Tapi ya kalau misalnya nanti sisa 20, gue juga mikir-mikir siapa nanti gue mau Shiny Mega Tyranitar, gue mau ngegacha satu kali lagi aja ya. Soalnya kan ya nanggung lah ya, memang tinggal sedikit lagi. Tapi ya kita bakal ngeliat lagi, waktunya juga masih ada kan, masih sampai hari Jumat. Jadi ya emang segitu aja untuk si ininya Shiny, bukan Shiny kan, si Mega Diancy. Untuk kalian yang kemarin yang gue juga udah bilang kan pengen ngegacha si Shiny Mega Tyranitar, kalian tuh nggak harus bikin si Mega Diancy. Cuma kalau misalnya kalian udah punya Mega Diancy, sebaiknya kalian punya si Shiny Mega Tyranitar. Jadi kebalikannya kayak gitu, kalau misalnya kalian memang mau Mega Shiny Mega Tyranitar ya silakan aja ngegacha. Tapi kalau misalnya kalian punya Mega Diancy, itu bener-bener Shiny Mega Tyranitar itu bener-bener kayak upgrade banget, shieldnya jadi lebih tebel, nggak gampang mati juga. Dia bener-bener berasa lah kalau punya si Shiny Mega Tyranitar.
Terus ya, jadi emang progresnya sih ya emang nggak begitu banyak. Tadi kalian juga udah ngeliat untuk syarat-syarat yang lain juga ya, udah gue kumpulin juga. Sisanya ya paling karena sebentar lagi udah mau akhir bulan ya, gue cuma di sini apa namanya kayak ngumpul-ngumpulin syarat yang ini untuk beli lagi. Nah di sini udah ada syarat lagi, nanti gue juga bakal beli lagi. Ya terus yang ini fishing kan yang tadi gue bilang tinggal nunggu riset akhir bulan, bahannya udah ada. Jadi ya emang udah aman lah semuanya, cuma tinggal beli-beli aja pas sudah riset akhir bulan ya. Dan ya kayaknya emang gak ada yang lain lagi yang mau gue ngejelasin, emang cuma segitu doang. Mungkin yang gue mau ngasih tambahan nanti di sini pas gue record video ini belum ada tentang gift code, tapi biasanya hari Senin itu bakal ada gift code sampai yang bisa diklaim sampai hari Rabu. Jadi kalau misalnya nanti pas gue udah upload video ini, Pak, nanti kalau misalnya ada gift code, gue langsung bakal taruh di ya di judul atau di mana lah ya. Nanti kalian bisa langsung ini gift code-nya, dan gift code-nya biasanya lumayan banget ya, dapat 100 diamond. Jadi ya itu salah satu resource untuk dapetin diamond, jangan sampai kalian kelupaan untuk ngeklaim, karena ya memang lumayan banget setiap minggu dapat 100 diamond kan. Mungkin kalau misalnya kalian bertanya kenapa diamond gue banyak, ya salah satunya kayak gitu, nggak, jangan sampai lupa untuk ngeklaim gift code. Kalau misalnya kalian nggak mau nungguin gue, kalian mau tahu sendiri tentang gift code, yang kalian bisa langsung join Discord yang ada di situ. Seperti yang gue bilang kemarin, kalian bisa langsung dapetin apa namanya jadwal untuk S Plus dan juga gift code setiap minggunya. Jadi ya kayaknya emang nggak ada lagi ya progres gue. Ya selama gue masih progres Mega Giant, tim gue masih segini-segini aja. Bisa dibilang ini tim udah kebantai-bantai banget lah ya. Kemarin kalian juga ngelihat kalau misalnya di sini arena gue udah ranking 59, wah udah ancur-ancuran banget lah ya arena gue, karena belum jadi-jadi si Mega Giant. Jadi ya sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka sama videonya, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih. どこかで呼んでる近づいてる真っ白な世界